Beralih ke informasi lain, dua remaja perempuan yang masih di bawah umur dirundung dan dianiaya oleh sekelompok remaja perempuan di Batam, Kepulauan Riau. Saudara, inilah aksi perundungan dengan penganiayaan yang dialami dua remaja perempuan yang masih berusia di bawah umur. Dalam video ini, pelaku perundungan yang diduga berjumlah 4 orang menganiaya kedua korban secara sadis hingga mengalami luka lebam dan luka bakar di sekujur tubuh. Korban didampingi orang tuanya langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. 4 terduga pelaku perundungan ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan polisi. Korban inisialnya adalah SC. Kemudian saat ini kita lagi dalami baik itu motifnya maupun pelakunya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.